Ialah
Nah, ini nama dia isbat pula. Sama dia kita jadah kan? La ilaha illallah. Ikma ni sama pada mana la. Ikma dan ilah. Ya, tidaklah aku ciptakan diri dan manusia kecuali untuk apa? Ya budu mati yang diri kepada itulah tugas manusia. Di situ ada ma yang ada ilah, menafikan segala bentuk tujuan lain dan meletakkan hanya ini saja tujuannya. Boleh? Apa pertama ma tu? Menafikan segala bentuk tujuan yang lain lah. Dan sebetul ada ilah meletakkan ini saja tujuannya. Boleh? Ya budu. Dah faham Ustaz? Ya. Sini dia kata dan tidak aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Ha? Menyembah. Ha, menyembah. Abdi kan diri lah tu. Dia yang abdi ni kita kejar ni ingat lagi siapa dia. Abdi kan diri ya. Pada mereka kita tentang pada abadah. Apa ya? Surah 6 ayat 162 163 eh. Maknanya abdi tu surah 6 162 163 buka surah ni. Sungkok. Ha? Sungkok. Sungkok. Ha? Sujud ni perbuatan dia. Perbuatan dia meletakkan dahi semua tu kan. Ha. Tapi bila sebut sujud orang lah. Satu sujud macam tu. Rokok. Nah, ikan rokok kan. Bahasa apa tu? Bahasa Arab. Tapi boleh tak kita ambil bahasa Melayu untuk bagi sama makna macam tu? Tak ada. Air kita kena pinjam bahasa apa? Arab juga. Dari. Ha, air. Jadi di Arab dengan bahasa kita ni pinjam bahasa Arab. Juga. Kita juga ni Abdi. Abdi ni apa? Ha, bahasa kita pinjam
lah. Sebab apa? Semua ni bangsa yang kita dulu, sebab apa? Sebelum ada agama, ada ni agama Islam masuk ni ada apa? Dari tak sebab? Ada. Sebab apa? Itu budaya dulu kan? Sebab jadi benda sebab ayat dah ada. Tapi dalam ayat ni bahasa Arab, dia sebenarnya bila masuk maknanya Abdi ni dia dah apa? Membuang kepada kefahaman dia lama-lama lah tujuan dia. Okey, dalam ayat surah 162 ni kan, kita baca ayat ni. Ini makna sebab Allah nyatakan dalam ayat ni. A'udhu billahi minasyaitan rajim. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Jadi ucapkan, tegaskan. Ku ya Muhammad. Kalau pada ku dalam Quran, dia apa? Kul ya Muhammad, ucapkanlah wahai Muhammad kepada siapa? Kepada orang yang dengar ni, depan kau ni, kaummu. Sesungguhnya solat aku manusuki dan juga cara ibadatku manusuk. Wa mahyaya, hidup aku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin. Semuanya lillahi rabbil alamin, kepada Allah Tuhan bagi sekian alam, yang mencipta dan merintah bagi sekalian alam. Jadi makna yang lebih tepat kita tak boleh kata sembah. Apa dia? Pengabdian diri kan. Lepas tu kita jemaah hanya kepada engkau kami menghambakan diri lebih tepat, ataupun mengabdikan diri. Sebab apa? Sembahan ni dia terikat. Tak, sembah terikat. Bila kita sembah apa? Masuk waktu. Bila masuk waktu kan solat. Jadi diterikat dengan apa? Masa. Jadi bila kita kata sembah, diterikat satu dengan masa. Pergi kat mana kita nak? Kat mana? Tempat lah, terikat dengan tempat. Caranya, cara tertentu. Lagi? Ha? Bilangan. Arah tertentu. Lagi? Bilangan tertentu. Lagi? Lagi? Jenis-jenis ibadah tertentu. Apa dia? Solat, puasa, zakat, haji. Betul? Okay. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini maknanya apa? Keterikatan dalam ibadah. Okay? Seorang. Bilakah sembah Allah ni, ini dah kita terikat dengan masa tertentu, tempat tertentu, cara dan arah dan bilangan tu lah. Buat tu kau puasa 30 hari kan, kalau solat apa 5 waktu lah, kita kata jenisnya. Baik, dan ayat tadi kita baca ada dua peringkat sembahan. Pertama, inna solati wa nusuki. Okey, yang itu solat kan, dan nusuk apa? Apa rukun kita? Ada 5 rukun Islam kan? Itu namanya nusuk. Apa pertama? Ucap dua kali syahadah, solat waktu, puasa, zakat, haji. Itu nusuk terakhir dalam solat kan? Melakukan semua. Ini ibadah yang apa? Sifat dia? Khusus. Betul tak? Jadi bila dunia yang semula ini kan, yang kita ni dah termasuk sistem yang ini kan, jadi Malaysia ni dia pisahkan dunia dia akhirat dia. Sebab tu dia rasa apa? Dia dah buat haji, dia dah solat, semua dia rasa cukup lah. Betul tak? Dia ambil ayat yang mana? Dua ni je. Solat dia buat rezeki. Allah selesai macam tu tak ayat. Apa lagi? Wa mah ya ya wa mah jinu tak mana? Kira-kira sembah. Sekarang ni ayat wa mah ya ya wa mah jinu tak mana? Boleh tak? Seluruh kehidupan aku dan persediaan untuk mati ke semuanya untuk Allah, bukan masa solat je, bukan masa haji saya. Semua pekerjaan kita hari ini, rezeki kita cari, semua nak ambil lakukan ibadah kepada Allah. Sedar ke? Sebab tu akhirnya walaupun dia solat, dia tak takut buat
rasuah. Walaupun solat dia pergi haji, tapi dia kedekut, dia menipu dan sebagainya. Betul tak? Begitu sebab manusia dah pisah kan? Dia rasa cukup. Dengan itu, rukun Islam ni cukup, tapi rukun iman ni masalah. Jadi ini merangkumi semua. Jadi sebab tu kita boleh nampak sebenarnya kita ni siapa? Hamba. Bila hamba, boleh tak sekejap bila hamba kepada Tuhan? Kan? Boleh tak sekejap dia tak nak ikut arahan Tuhan dia? Sekejap dia nak ikut. Boleh? Boleh tak? Sekarang ni tak ada lah hamba abdi. Hamba kan? Kalau hamba lah. Kan? Kalau hamba Tuhan dia memang hamba berbeza dengan orang haji. Ya? Hari ni kita tak dapat. Kadang-kadang orang dapat habis sepuluh hamba, dia tak faham. Apa itu hamba? Apa itu hamba? Hamba ni apa? Macam bila ada rawat, hamba. Orang gaji apa? Hari ni kita kata, hamba ni kita ingat macam orang gaji, rupanya berpindah ke apa sebagainya. Kan? Itu bukan hamba. Itu lebih biasa kan? Hamba adalah apa? Orang yang dikepus oleh seseorang. Dia beli. Budak dia beli. Dan apa dia punya gaji ya? Dia tak ada hak untuk dapat gaji. Dia hanya diberi makan saja untuk kerja dengan Tuhan ya. Kalau cara nak bebas apa? Kena dimerdekakan oleh orang. Nah, ya, itu hamba. Jadi kita sekarang ni hamba kepada siapa? Allah lagi lah. Okay, boleh tak merdekakan di sini tidak selama kita ni hidup ni? Selagi itulah kita adalah hamba Allah. Tapi hari ni manusia apa? Bila dia hamba Allah? Bila ni saja terbaik. Nama ni. Tapi yang lain bukan masukkan dia kepada buat apa. Betul tak? Jadi begitulah. Bila salah faham apa dia? Maknanya sebab tu boleh makna ibad yang kita kena kekalkan makna ibad. Sebab apa? Ibad ni adalah makna yang mulia. Ibad itu rahman. Contohnya dalam Quran yang sebut ibad ni. Akhirnya kita terjemah apa ni? Lebih tepat guna nama yang sama juga. Hanya kepada kau kami mengabdi dengan diri tak ayat sama tu. Mengabdi dengan diri tu lebih tepat lagi. Supaya kita ada roh sedar. Kita ni hamba Allah. Ataupun bahasa kita menghambakan diri. Hanya sebut Allah saja. Dalam segala kehidupan kita, macam mana kita mencari rezeki, jadilah mencari apa? Rezeki sebagaimana yang Allah kehendaki. Itu baru bukti hamba Allah. Boleh? Okey. Jadi ini dalil dia dan cukup ke kepada makna ni. Dan sambung ayat 163. Tidak cukup dengan itu, ayat 163. Macam ni. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jadi syarikat apa syarik? Perkongsian. Syarik apa? Perkongsian. Kita kata apa? Jadi sebarang sekutu ke? Jadi sebarang sekutu. Syarik ini juga berkenaan keluar perkataan syirik. Jadi asal maknanya syarik ni perkongsian. Dia berkenaan syarikat. Kan? Musyarakah. Kalau kita nak share sesuatu dalam jenis bahasa Arab dia musyarak kan, nak share tak dengan yang lain, itu nama dia syarik ni, perkataan ni. Jadi tiada sebarang sekutu perkongsian bagi Allah terhadap apa? Dalam pengabdian diri ni, dalam kita nak ibadah kepada Allah, tak boleh kongsi pun macam tu, tak boleh dalam perlaku ibadah ini. Maka segala tuntutan, segala cara nak buat semuanya kerana apa? Semata-mata kat dia kan? Semuanya dengan apa yang dia kendaki. Bukan boleh buat suka-suka. Ini berbeza dekat umrin Tuhan awalul muslimin. Dan tidak ada perantara bagi Allah ini. Sebab itu dalam surah ini, dalam masuk yang kedua ni, dalam syarih galau ni, cuba tengok dalam surah 39 ayat yang ketiga.